Saya sekarang banyak melihat ya, marak banget, apalagi di daerah saya Sumatera Utara banyak banget tawuran, bahkan narkoba dan begal ya. Come on, jadi orang yang lebih berguna lagi, itu saja. Legah, sangat legah ya. Memangnya saya kelelahan sih, tapi saya percaya diri, saya bisa mampu mengalahkan dia. Napas saya habis. Karena ulah, iya, banyak penurunan badan. Oh iya ya. Iya. Menang tadi, saya tetap mengucap syukur. Lebih semangat lagi ke depannya. Wah, perasaan kali ini senang banget ya, setelah comeback 2 tahun kembali ke Oktagon memberikan kemenangan pertama. Next, dapat menang lagi kami. Saya percaya diri, pede banget untuk menang. Belum, tadi masih kurang. Striking tadi saya perdalam. Tadinya harusnya gameplaynya main di striking. Nah, lama lawan langsung take down. Yeah. Di situ juga kita udah persiapkan juga tadi di di locker udah antisipasi tanggulan pasti dibawa ke bawah, nggak bakal berani di striking karena kan Mas Agus basicnya dari gulat, jadi dia pasti bakal bawa ke bawah. Oh, gameplan kita udah sesuai. Kita pertama main gameplan main di atas, tapi ketika ada peluang di bawah kita makan gitu. Saya ngalir aja, saya dengar arahan dari corner saya. Udah saya sesuai dari arahan corner saya aja. Target kedepannya intinya menantang sang juara Suwardi. Itu aja. Kalau target saya mau nantang juara di kelas saya. Nantang juara di kelas saya. Oh, siapa kira-kira? Oh, Bang Gugun Gusman. Kemenangan ini saya persembahkan untuk camp saya, Tobelo Fight Club, dan untuk pelatih saya dan teman-teman saya. Kemenangan ini kupersembahkan pertama kedua orang tua saya dan keluarga saya dan yang mendukung saya, intinya Santar Simalungun dan Bagan Batu Rokan Hilir Riau. Kemenangan ini kupersembahkan buat Bapak Abdul Sintong, Bupati Rokan Hilir, pelatih dan pelatih. Kalau sekarang belum ada pelatih, cuman latihan sendiri. Teman partner. Teman partner, cuman Doni, Jeffrey, cuman itu aja. Bang Ustam. Ya, pertama ini kemenangan untuk almarhum bapak yang sudah lama menanti kemenangan ini ya. Yang kedua, mama di kampung, ini kemenangan dan kado ulang tahun buat keponakan saya, Iren Sihotang. Dan kemenangan untuk kedua tim saya, Mitra dan Kaleb. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa ini. Terima kasih buat kedua orang tua saya, sudah mendoakan saya sama manajer saya, sama pelatih-pelatih saya. Saya sekarang banyak melihat ya, marak banget, apalagi di daerah saya, Sumatera Utara, banyak banget tawuran, bahkan narkoba dan begal ya. Untuk kalian anak muda yang ada di luar sana, gunakan waktu dan dirimu ke hal-hal yang lebih positif. Sebetulnya sebagai atlet, paling utama ya atlet, kamu bisa dibina menjadi seorang juara ataupun tidak. Tapi itu setidaknya menjauhkan dari hal-hal negatif yang sangat marak di Indonesia sekarang. Jadi, come on, jadi orang yang lebih berguna lagi, itu saja.
buat Sobat One Pride, saksikan terus One Pride, tonton terus, karena itu juga jadi semangat buat kami. Kita sebenarnya ramai ketangkep, ya. Aku belum pandang tadi.